Saya masih ingat dulu, bawa penggali. Bukan bawa balik, bawa cangkul. Pergi ke kebun. Kan tak ada WC. Ha, jadi bawa lah cangkul. Gali lah tu. Macam kucing pula. Ya kan? Saya masih ingat dulu, tahun masih kecil-kecil saya ikut tu. Kebun orang tua saya di Kota Baru. Kan tanah tu. Tanah gambut. Nah, tak ada WC itu, mana ada WC. Bawa cangkul. Kali lah tu. Bawa lah duduk situ. Ha, selesai, bawa tutup. Ha, itu macam kucing. Ha, memang begitu. Amannya begitu. Jangan biarkan kotoran nampak begitu. Nanti orang lewat keinjak dan sebagainya. Kita binatang ya, tengok dia. Kita lebih mulia daripada hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar mitah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ala ni'amillah wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Jama'ah salat subuh rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mematuhkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayahnya sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Nah, tambahan mengenai fasal adab qada'ul hajat, adab-adab tentang buang hajat, ya, buang air kecil maupun buang air rusak. Tambah lagi sedikit ya, terakhir nanti masuk bab pasal adab wudu. Nah, selanjutnya. Ya, kemarin terakhir supaya kita buang air kecil jangan berdiri. Nah, itu terakhir kan? Kan ini adab. Disunnahkan duduk. Dan himpunkan olehmu istinja itu antara memakai air dan batu. Nah, jadi kalau memang kita mau ngambil sunnah Nabi semuanya, pakai dua-duanya. Ya, pertama istinja dengan batu, kemudian iringi dengan air. Nah, kok begini sih aman. Kok pakai batu semata-mata sih sudah kita. Nah, ini boleh, mau coba ambil batu. Nah, nanti terakhir pakai air. Insyaallah bersih terakhir itu. Nah, biasa orang kan gitu, kepengen sunnah Nabi, nah, kerjakanlah semua itu. Nah, boleh, tak masalah. Ambil batu, tempelkan. Dia tempelkan dia bukan digosok tu. Kalau digosok kan kemana-mana lah gitu. Nah, itu ditempelkan begitu. Di permukaan pintu pelepasan tu ditempelkan. Ya. Setelah itu baru diiringi dengan air. Nah, kalau kepengen, ingin dapat sunnah Nabi Muhammad SAW semuanya. Karena dua-duanya Nabi lakukan. Kalau tidak, ya cukup air. Kita ini alhamdulillah, air banyak. Aman dah. Nah, kemudian, maka jikalau engkau kehendaki istinja dengan batu, kalaulah kita istinja dengan batu ni, semata-mata batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu. Nah, 3 batu dia. Minimal itu 3 batu. Atau 1 batu tetapi ada baginya 3 penjuru. Nah, jadi 1 batu tu dia 3 sisi. Orang Melayu maksud 3 penjuru tu dia. 3 penjuru. Ya, 3 sisi. 3 sisi. Jadi tempelkan 3 sisi sama tak 3 batu? Sama hitungannya. Jadi boleh 1 batu kalau ada 3 sisi berarti dianggap 3 kali melaksanakannya. Dan hendaklah batu istinja itu suci, ya, dia suci, tak boleh batu itu bekas dipakai, tak boleh.
kecuali sudah cuci. Nah, lagi kesat. Jadi dia batu tu kesat dia. Dia bisa menyerap, bisa menempel tu. Artinya kotoran bisa menempel. Makanya tak boleh yang licin. Yang licin tak boleh. Dia tidak ada istilahnya kesat, tidak menempel dia kalau dia licin. Ya. Nah, sekira-kira dia bilang, sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Jadi yang jelas batu itu bisa melepaskan najis tersebut. Demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu. Nah, kalau buang air kecil sama juga. 3 batu ditempelkan di permukaan lubang kemaluan itu. Nah, ya, ditempelkan. Sama ni buang cuma ke rusak. Mana tadi itu hilang. Atau tiga tempat satu batu, tiga tempat satu batu tadi, 3 penjuru tadi itu. Maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, engkau lebihkan akan dia 5 kali atau 7 kali hingga suci. Nah, jadi kalau seandainya 3 kali belum enggak bersih, tambah lagi diganjil, ya, ganjil dia tak mau genap dia tu. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah tu ganjil dan menyenangi yang ganjil. Maka istinja pun disuruh ganjil. 3 kali belum bersih, tambah lagi 2. Jadi berapa tu? 5 kali belum enggak rasa bersih, tambah lagi 2 lagi. Gitu dia. Ya, tetap dia ganjil. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kanan, melainkan dengan tangan kiri. Kerana masing-masing itu ditentukan Allah. Yang kanan ni tempat yang baik-baik, yang kiri itu tempat yang jelek-jelek. Sama kemarin, masuk WC kan tempat yang tak bagus, kaki kiri. Masuk masjid, itu dia dibedakan. Masuk rumah, kanan kiri. Supaya rumah ini berkah, keluar pun maaf, masuknya kaki kah? Kanan. Anggaplah seperti masjid kita, rumah kita berkah. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ya. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas, di luar WC. Jadi baca jangan dalam WC. Kerana ada asma Allah. Nah, asma Allah jangan dibaca dalam WC. Keluar dari WC barulah baca. Begitu juga berdoa masuk WC, di luar WC itu jangan masuk bawah baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu di luar bolehlah masuk. Gitu. Kemudian selesai hajat kita pun keluar. Nah, kita baca apa tu? Alhamdulillahilladzi adzhabal anni adza wa'afani. Baru baca ini. Itu dibaca di luar WC semua tu. Nah, ditambah lagi baca doa ini. Apa tuanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini pernah saya bahas ni kan. Doa ini kadang-kadang bingung kita. Apa hubungannya? Ya Allah, sucikan hatiku daripada penyakit munafik. Apa hubungannya buang hajat dengan munafik? Nah, ternyata kotornya kita buang hajat, begitu juga kotornya hati orang munafik tu. Orang munafik ni kotor pertama, dia sama Allah ragu. Sama Allah dia tak kuat iman dia. Ada keraguan. Kita tak mau begitu. Jadi orang-orang munafik ini dalam pandangan ilmu tauhid, hati dia kotor, najis keyakinannya itu. Kena campur. Ya, tak yakin penuh dengan Allah SWT. Nah, sebagaimana kita buang kotor tu kotor, begitu juga kita kepingin hati kita jangan kena penyakit orang munafik. Munafik tu nifaq. Wa hasin farji min al-fawahish. Kalimat yang kedua baru cocok. Yang kedua tu cocok. Ya Allah, bentengi kemaluanku daripada perbuatan keji. Ini kita jaga jangan sampai berbuat maksiat dengan kemaluan ini. Itu tujuannya. Nah, jadi doa ini diiringi setelah baca doa keluar dari WC. Jadi keluar dari WC itu, mohon maaf ya, keluar kaki kiri kanan. Keluar kaki kanan, baca alhamdulillahilladzi adzhab 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah
yang telah menghilangkan penyakit bagiku dan mengafiatkan aku. Baru baca ni, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ha, itu nak tahu jalan lah. Tempat wudu. Ha, kita pun berwudu. Nanti masuk bab wudu nanti insyaAllah ya. Nah, dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi. Ke bumi itu ke tanah lah. Ha, gosokkan ke tanah. Nabi begitu. Habis istinja apa Nabi gosokkan ke tanah. Kerana itu istinja itu kan di luar. Dan maaf-maaf bawah itu tanah. Digosokkan ke tanah. Kalau kita gosokkan apa? Ha? Gosokkan ke mana? Di bawah lantai. Poslen apa yang digosokkan? Pakai sabun lah sekarang itu. Sekarang ada sabun, pakai sabun lah. Ya, kalau dah bisa pakai sabun, pakai sabun. Sabun lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Dulu pakai tanah, tanah itu kan kesat. Gini kan kesat. Baru disiram tangan itu. Kok kita tidak sekarang, pakai sabun. Letakkan sabun. Lebih bagus. Ya. Gitu ke anak itu, sudah terbiasa pakai sabun. Di WC umum pun cek sabun dia. Bah, mana sabun ini, bah? Mana kau cari sabun sini? Nah, di rumah ada sabun. Ini namanya buang hajat darurat di luar tu dah. Nah, jadi kalau ikut Nabi, tangan tu digosokkan ke tanah. Itu lebih membersihkan tu. Kemudian baru dibilas dengan air. Ya. Atau kepada suatu apapun. Nah, tadi, tanah. Kau tak ada tanah? Suatu apapun. Nah, sabun lah tu. Yang lain boleh. Itu kesabaran dan sebagainya. Ya, kemudian maka basuh akan dia. Jadi basuhlah dengan sabun. Kau bisa kau itu bermakna kita buang hajat di luar lantai tanah. Saya masih ingat dulu bawa penggali. Bukan bawa balik bawa cangkul. Pergi ke kebun. Kan tak ada WC. Ha, jadi bawa lah cangkul. Galilah tu. Macam kucing pula. Ya kan? Saya masih ingat tahun masih kecil-kecil saya ikut tu kebun orang tua saya di Kota Baru. Kan tanah anu tu. Tanah gambut. Nah, tak ada WC itu mana ada WC? Bawa cangkul. Kali tu. Bawa lah duduk situ. Ha, selesai bawa tutup. Ha, itu macam kucing maksudnya. Ha, memang begitu. Amannya begitu. Jangan biarkan kotoran nampak begitu. Nanti orang lewat keinjak dan sebagainya. Kita binatang ya, kita ngerti dia. Kita lebih mulia daripada hewan. Ya. Maka mohon maaf, kita ada kebun-kebun itu, kita lihat kadang-kadang sembarangan bawa tuan. Ya, kita punya adab. Adab ini diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Islam itu indah sekali. Yang begini-gini diurus dalam Islam. Makanya saya berpendapat tidak ada agama lebih sempurna daripada Islam. Istinja, berhajat, berbersih-bersih pun diatur semuanya oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini sebagai tambahan saja. Cuma tadi ya doa itu tadi itu doa penting bagi saya. Ya, minta sama Allah tu, minta dibuangkan penyakit munafik di hati kita. Jangan sampai kita masih ragu dengan Allah. Kotor tauhid kita kalau begitu. Sebagaimana kita buang hajat itu kotoran keluar kita tadi. Nah, jadi doa ini bagus ya, dipakai oleh ulama-ulama dahulu. Kalau kita perukunan ada semua ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya, sekira juga wallahu alam. Selesai sudah. Nanti insyaallah kita masuk pasal fi adabil wudu. Ya, faslun fi adabil wudu. Pasal tentang adab berwudu nanti. Ini kan kita ngulang-ulang nih, ngulang-ulang tapi di sini ada tasawufnya nanti. Nanti ada tasawufnya dalam berwudu itu akan ada kajian nanti insyaallah. Imam Ghazali ini boleh-boleh dia unik. Ini kitab ini kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Dikutip-kutip diambil itu penting oleh Syekh Abu Samad Al-Falimbani. Ulama kita dari Palembang. Ya, ada pertanyaan silakan. Kan dalam fikih itu kita bersuci dengan air yang disegar. Kan kalau dengan ada sabun, apa itu diperbolehkan, Pak? Kan airnya sudah tercampur kan. Dengan air bersuci begini. Nah, ya sampai berhenti dari nipas, biladah. Ini kan mandi wajib. Dia harus mandi dengan air dulu. Jangan pakai sabun. Sabun tu nanti membilas.
ya. Kita mandi, ini tiga kali kan, kita siram kepala dulu, terus kita gosok kuping-kuping, habis semuanya rambut, kita remah-remah semuanya, lipat-lipat tiga kali, baru tiga kali sebelah kanan, tiga kali kepala, tiga kali sebelah kanan, gosok semuanya ni, tiga kali sebelah kiri. Nah, ini sudah merata semua, inilah yang mandi sebenarnya ni, baru pakai sabun. Nah, kalau enggak, nanti sabun tu kesat, dia bisa melindungi air itu tadi. Nah, jadi sahabatnya begitu. Macam Nabi tadi, udah istinja, bawa tangan, kesat ke bumi. Tapi istinja udah selesai. Gitu. Kita juga istinja, jangan istinja langsung pakai sabun. Nanti bercampur sabun yang kotor. Nah, jadi istinja dulu, udah bersih, baru pakai sabun tuh membilas. Gosokkan lagi, enggak masalah. Nah, jadi mohon maaf nih, jangan kita bersuci, pertama mandi biasa dulu, jangan campur apa-apa. Kayak mayat, kan mandi dulu, siram itu semua tuh, siram tiga kali, baru pakai campur air macam-macam tuh. Air apa tuh? Air langit lah, air sabun lah, itu nanti membilasnya tuh. Yang pertama pakai air murni. Nah, paham ya? Jangan pakai sabun, sabun penuh ini, kotoran masih nempel bawah tuh. Air kita gosok sampai bercampur dengan asam, dengan kotoran. Lepaskan dulu kotoran itu. Lepaskan, nanti membilas, baru lagi kita cuci pakai sabun. Ya, sabun itu untuk sebagai untuk ya, menghilangkan was-was untuk bersih betul. Itu pun kalau ada sabun, kita ada sabun, ya begitulah. Ya kan, begitulah dia bersuci tanpa sabun. Memang zaman Nabi ya begitu. Nah, jadi Nabi akan ke bumi itu, karena bumi itu bisa menghilangkan bekas-bekasnya, terutama bau. Ya, bau di tangan hilang dengan kesan bumi. Kita pakai sabun lah, untuk membersihkan tangan dan sebagainya. Yang lain silakan. Jadi istinja tak perlu pakai niat. Cuman kita-kita perukunan disuruh pakai niat, tapi tidak wajib. Nah, mau pakai boleh, tak ada pun tidak. Sunnah pun tidak. Ya, tapi boleh dipakai, tidak masalah. Tapi saya tak pernah pakai itu. Nah, itu istinja minal ghaid, minal bauli wal ghaid, fardhan lillahi ta'ala. Aku niat istinja daripada buang air besar dan buang air kecil. Ghaid itu maaf, berak bahasa kita. Baul itu kencing. Itu dia. Kita perukunan pakai niat. Tapi istinja dan kitab-kitab yang mu'tamad tidak ada niat. Ya, mau pakai silakan, tak ada, tak masalah, tak jadi hukuman. Hah? Rukunnya harus kita ketahui juga rukunnya. Enggak, dalam kitab perukunan. Enggak ada pakai rukun dia. Istinja ini bersihkan, melepaskan najis dari tempatnya. Dan dia tidak harus yakin, zon, sangkaan saja sudah cukup. Kalau pakai yakin, bahaya nanti. Nanti mulang-mulang nambah air, mulang-mulang nambah air, tak selesai, air pun habis. Itu bisa was-was tu. Awas yakin betul, kata. Budakah yakin betul, was-was datang. Bersih ke belum ni? Bersih ke belum ni? Jadi kaedahnya dalam istinja ni, zon. Sangkaan bahwa kotoran sudah lepas dari tempatnya, sudah bersih, selesai. Ya, selesai. Itu saja. Jadi istinja tak pakai niat. Yang jelas dia kita bersihkan saja. Lepas kotoran dari tempatnya, zan sangkaan seperti itu sudah memadai. Tidak harus yakin. Makanya istinja itu dipermudah. Dipermudah istinja itu. Nah, kalau pakai yakin, aduh berat tuh. Mas, nanti ambil kaca dia tengok kawannya. Untuk meyakini mana pula begitu pula. Kan zan saja, zan itu apa? Tangan yang tahu. Cuma tangan saja, gosok ke bawah. Tangan ini bisa merasakan, sudah habis atau belum? Sudah selesai atau belum? Tangan itu, zan sangkaan selesai. Ya. Ada yang mandikan mayat gitu kah? Itu betul-betul ada mandikan mayat. Dimasukkan jari-jari itu. Dia bilang untuk meyakinkannya. Tidak ada istilah yakin. Saya bilang, tidak ada yakin. Zan saja. Zan sudah cukup. Tidak pakai yakin. Nah,
Ya, maka saya katakan, apa yang saya jelaskan nama yang di Baitul Rahim, jangan berlebih-lebihan dalam masalah istinja. Ikut fikih selesai. Ikut fikih saja. Saya dapat kitab perukunan dari Syekh Ismail Al-Minangkabau. Minangkabawi. Asal dia tu. Waktu kita istinja, kata dia niatkan di hati. Nah, dia bilang, nawaitul istinja minal bauli wal ra'id fardhan lillahi ta'ala. Gitu. Tapi dalam kitab yang muktamad, fikir-fikir yang muktamad tak ada. Tidak disebut sama sekali. Ya. Itu kalau motong ikan. Ada yang bilang motong ikan, kalau ikan besar bagi bismillah. Dah. Disembelih kata dia, ikan-ikan besar-besar kongsi hidup. Tak ada, itu tak masuk itu mah. Saya bilang, mungkin kita perukuan nanti kita lihat dulu. Masuk dah ni. Kalau masuk kajian ulama boleh. Kalau tak masuk, dah tak masalah. Kalau bismillah memotong apa pun boleh. Semua perbuatan dimulai dengan bis. Dan ikan tak boleh sembelih. Biarpun masih hidup tak perlu sembelih. Dia nah, Nabi yang bilang, ikan itu kata Nabi, bangkainya halal. Yang kita makan itu kan bangkai ya, gitu. Ya. Yeah. Sudah mati semua dah bangkai dah tu. Tak ada kita beli masih hidup jarang kecuali ikan itu yang tambak tu. Ikan mas, ikan lele, itu ikan tambak itu masih hidup. Tapi ikan di laut dah jadi bangkai semua itu. Maka Nabi bilang begini. Waktu sahabat bertanya, ni hebatnya Nabi ya. Nabi itu kadang beri jawapan lebih. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya ini mengendarai perahu dan kami membawa bekal air. Kalau air ini yang kami bawa bekal ini kami minum, kita pakai wudu, nanti kami kehausan untuk minum habis. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jadi sahabat tidak mau ganggu air untuk minum ni. Kalau berwudu dengan air minum nanti perjalanan kan jauh, habis nanti kehausan. Nah, Nabi bilang huwa tahurun. Air laut itu suci. Jadi bolehlah berwudu dengan air laut. Wa hillu maitatu. Bangkainya halal kata Nabi. Nabi jawab lebih. Air laut suci dan bangkainya halal. Apa yang ada di laut semuanya halal. Itu kaedahnya. Dia Nabi menjawab lebih. Kita nanya masalah air tapi Nabi jawab lebih. Air suci, air laut itu dan bangkainya halal. Nah, kalau bapaknya jamaah terdesak situasi darurat, air habis, air laut boleh. Cuman asin lah. Ya, asin. Tapi tidak mengganggu keabsahan daripada wudhu. Jadi garam itu tak apa pengaruh. Air garam boleh pakai wudhu. Kena air asin tidak air garam. Ya, saya kira cukup ya. Masih ada waktu ini. Satu lagi, ada tak? Ya. Silakan. Zikir. Tak ada lain. Kena banyak-banyak zikir subhanallah tentang kebesaran Tuhan, maha suci Allah. Allahu akbar kebesaran Allah, alhamdulillah tentang nikmat. Tapi la ilaha illallah tauhid, mengesakan Allah. La ilaha, tidak ada ilah. Buang semua tu yang lain-lain. Illallah kecuali hanya. Berarti menghilangkan banyak munafik tu zikir. Dan jikanya la ilaha illallah, jangan yang lain. Karena orang munafik itu ragu dengan Allah. Orang berzikir ini iman tambah mantap. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman, memantapkan tauhid iman? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Jadi perbanyak la ilaha illallah, hilang penyakit munafik. Kita ni sudah kuat tauhid. Dengan munafik tu risik kita. Risik kita. Kemunafikan tak masuk. Maka orang munafik itu bahaya. Dan sangat bahaya itu munafik. Itu musuh dalam selimut. Ya, menggunting dalam lipatan. Nampak sih biar mantap ya itu pakaiannya. Tapi dalamnya. Itu yang bahaya itu. Ya, penyakit ini mau dibuang. Makanya zikir itu ampuh dia. Zikirnya haus la ilaha illallah. Tapi yang lain. Karena dia kalimat tauhid. Kalimat tauhid
kalimat tu taqwa, apalagi kalimat tu tayyibah, ruwatul wusqah, banyak namanya tu. Kalimat tauhid, siapa mengamalkannya mantap tauhidnya. Kalimat taqwa, siapa mengamalkannya insyaAllah, kalau yakin istiqamah jadi orang yang bertakwa. Apalagi kalimat tu tayyibah, kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Menjulang ke langit, akarnya kokoh dan dia tak goyang. Apapun datang yang ganggu tentang Islam ni, kita tak goyang. Itu kita harap penjamin aman akhir ni. Ha, jadi jangan lagi tak diamalkan tu sayang. Kita dah telkin buahnya sudah, bibitnya sudah ada, tinggal kita mengamalkannya. Mudah-mudahan tumbuh. Ha, tumbuh ada buahnya, mesti kita makan. Apa tu makan? Iman semakin bertambah, ketakwaan semakin kuat, kemanisan ibadah nanti kita dapatkan. Yang penting istiqomah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.